jamur diskon? Iya. Jadi berapa itu? $6 segini. $6 dapat banyak ya. Terus ini cabe. Kedua-duanya aja ya? Kepake enggak sih dua-duanya? Nih, mungkin pembelian terakhir nih. Mango $1 satunya itu. Hola guys. Jadi ini gua lagi ada di Dandenong Market. Udah mau tutup sebenarnya tapi karena butuh belanja sayur dan buah-buahan, jadi kita kesini. Nanti gua akan kasih lihat gua bakal beli apa aja. Ikuti terus guys. Ini rame banget guys marketnya tuh. Ini karena udah jelang tutup, banyak harga-harga yang murah meriah. Tuh, lihat. Full. Jadi ini di tangan udah ada apa aja? Jamur coriander leaves. Jamurnya lagi diskon. Jamurnya diskon? Iya. Jadi berapa itu? $6 segini. $6 dapat banyak ya. Terus daun bawang, coriander leaf sama ini. Tada, kita beli ubi karena gampang aja makan ubi. Ini cabe. Kedua-duanya aja ya? Kepake enggak sih dua-duanya? Ya udah, ini cabe merah gede 1 bungkus $3 tuh lumayan banyak sih. Yang lebih bagus ya. Oke, sama ada cabe semacam rawitnya. Nah, itu cabe rawit kecil. Enggak ada harganya ya? Tapi kayaknya murah juga sih. Oh, $2 juga ya satu plastik ya. Tuh. Cabe rawit kecil-kecil. Nah, ini total belanjaan. 10.45. Oh, belum selesai. Nah, beres di satu toko. Gila, ramai banget. Gak tau, ini yang jualan pada teriak-teriak juga, ramai banget. Tapi kita masih belum selesai karena belum beli buah-buahan, guys. Kita harus beli buah-buahan dulu. Apa yang mana, Bu? Nah, ini tumben-tumbenan ada pepaya, tapi bingung yang bagus yang mana nih. Australian pepaya tuh. Harganya per kilo $3. Dah, pilih. Iya, mudah-mudahan enak ya. Nah, ini di toko kedua ya. Ini beli lemon, onion, tadi udah milih-milih pepaya juga. Sama ini, beli kentang. Entah kenapa tadi di tempat beli ubi nggak ada kentang, jadi kita beli kentang di sini. Ini kedengeran nggak ada announcement? Oh, udah lewat ya. Tadi ada announcement, 10 menit lagi marketnya bakal tutup. Emang kita datangnya bener-bener kayak... Tapi masih serame ini. Iya, ini masih rame banget. Dan penjual-penjualnya juga masih semangat nih. Kayak mereka nawarin harganya semurah-murah mungkin sampai detik terakhir biar laku. Apalagi ini kan fresh produce ya. Jadi harus cepet habis. Makanya sebenarnya ini waktu yang paling tepat untuk beli belanja di pasar sih. Ini aja antreannya masih... Ya... Tadi udah ngantri beberapa menit, jadi cukup panjang. Itu yang di sana masih panjang. Oh iya, tuh, sana masih rame banget. Nih, mungkin pembelian terakhir nih. Mango $1 satunya itu. Tuh, udah teriakin. Udah matang manggonya ya. Jadi beli $2 ya. Oke deh. Nah, ini tuh, udah. Ada berapa yang udah nutup tuh. Oke, jadi sepertinya... Itu mango pembelian terakhir karena agak telat sih memang kita datangnya. Cuma 20 menit ya, enggak nyampe. Iya, enggak nyampe 20 menit tapi udah ini banyak banget, ini berat banget nih. Dan kita spending enggak nyampe $40. Jadi 30-an. 30-an ya. Jadi apa aja tadi ya? Banyak banget. Sih. Banyak banget ini bisa buat bertahan mungkin seminggu. 2 minggu bahkan ya. Jadi, karbonnya kita beli, ada ubi, ada kentang, kentangnya juga lumayan banyak, terus beli jamur, beli daun-daunan, cabai, banyak. Emang belanja di pasar tuh semenyenangkan itu ya, apalagi pasar tradisional kayak Dandenong Market ini. Nah ini suasananya nih, lihat tuh, ini karena udah bener-bener diusirin, tuh kalian lihat tuh, ditutup tuh, udah gak bisa masuk lagi tuh, ditutup. Oh bawahnya, tuh. Jadi di sini nggak ada ngaret, nggak ada lembur ya, jam 4 bener-bener ditutup. Ini bener-bener jam 4.
ya udah lewat satu, tapi lihat ini udah satu pintu tertutup, pintu kedua juga udah ditutup, benar-benar diusir-usirin dari tadi. Ini parkirannya tuh juga udah tuh udah kosong ya, maksudnya ya marketnya udah tutup, paling beberapa mobil tuh ya buat yang emang masih bersih-bersih di dalam kali tuh. Udah kosong banget, tadi rame pas datang, full, sekarang kosong. Oke, jadi kurang lebih itu perjalanan ke pasar hari ini. Cukup hektik, ada beberapa barang yang miss, kayak beli pisang sama jeruk ya, belum dapat karena tadi ya udah kayak nggak ada waktu lagi untuk lihat-lihat, udah diusirin. Itu aja videonya, semoga enjoy ngelihat rusuhnya pasar tradisional di Dandenong sini, di Dandenong Market. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.